Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya ANTK Arab Saudi. Dan hari ini saya mau masak nasi biryani yang simpel-simpel aja ya. Ini saya sudah sediain kentangnya. Tadi saya sudah goreng 3 kentang. Dan di sini ada nasi beras ya, udah saya cuci juga. Dan ini ayamnya 4 paha sudah saya goreng dulu sebentar, harus digoreng. Dan ini bumbunya, 1 bawang putih, 3 bawang putih, 1 bawang merah, dan ada 3 helai ya, karena di sini nggak suka bau-bauan gitulah. Dan ada 1 maji. Dan ini ada 1 sendok baharat biryani ya, yang kayak gini. Dan ada juga kurkum, kunyit sedikit. Dan bisa juga pakai ini nih, sabgo nasi kuning. Dan ini ada bawang gorengnya yang udah dibeli jadi, saya nggak digoreng sendiri. Jadi sekarang kita lihat, kita goreng bumbunya dulu. Kalau suka channel saya ANTK Saudi, ANTK Arab Saudi, mohon di like, komen, dan share juga subscribe. Makasih. Yuk kita mulai goreng bawangnya. Masukin bawang putihnya sama bawang merahnya, kita goreng. Dan ini sudah nasinya saya bisa masak nasi putih, dan nanti dibagi dua nasinya. Masukin bahan biryani, kurkum, hel atau kapal kalau yang bisa saja, dan maji. Sekarang masukin ayamnya. Kuningnya udah kuning banget, kita bisa kasih tambah sabgo ya, segoro gurih sedikit aja biar tambah kuning. Dan ini masukin juga kentangnya ya, dan kita tambahin air sedikit aja, belum sebentar sambil menunggu hasilnya ya. Nah, karena nasinya harus dipisahin biar jadi dua warna nasinya, ada putih ada kuning ya. Kita masuk dulu bentar, karena ambil nasinya beras ini yang udah pasok saya setengah matang, dan ambil lalu taburkan di sini setengahnya aja ya, karena nanti untuk nasi putihnya setengahnya. Biarkan setengah-setengah ya. Yang ini untuk buat kuningnya, dan itu untuk nasi di atas putihnya itu. Jadi nantinya nasinya dua warna ya. Harumnya ini harum banget, rasanya mantap deh guys, boleh dicoba. Simpel lagi masaknya. Nah sekarang nasi yang tadi sisanya kita masukin ya atasnya, biar nantinya sama-sama matang. Jadi warnanya ada dua warna nih, nasi putih, nasi kuning. Dan ini kita masukin matang, nanti ditaburi bawang merah yang udah digoreng ya.